guys, video kali ini aku mau unboxing 20 mystery box yang isinya tuh burung-burungan guys. Aku dapat dari Abadi Bird dan ini tuh beda semua jenis burungnya. Jujur ini mystery box buat aku, tapi yang ngambilnya tuh Haikal dan juga Adit. Jadi kalau mereka sih sebenarnya tahu guys isinya apa ya. Tapi guys, sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa beri subscribe dulu ya guys, supaya aku makin cepat lagi 2 juta subscribersnya. Kalau udah subscribe, langsung kita masuk ke videonya guys. Let's go. Oke guys, di video kali ini kita mau unboxing. Ini adalah mystery box yang sebenarnya tuh Adit dan Haikal yang beli ya guys ya. Cuman aku diminta ditaruh di box supaya mystery box buat aku, walaupun buat mereka udah tahu guys. Di sini juga ada nomor-nomornya, ada 1, 2 sampai 20 dan udah tahu kan bro maksudnya 1 sampai 20 apa? Nanti kita akan kasih tahu isinya apa, karena aku juga jujur guys ya nggak akan tahu menau banget semuanya yang ada di sini gitu guys. Nah, ini isinya burung, tapi jangan khawatir karena ini kita bolong-bolongin juga dan kotak-kotaknya ini juga istilahnya pakai kotak yang cukup oke juga ya guys. Jadi untuk burungnya sih nggak akan kenapa-napa guys. Oh ya guys, ini semua dari Abadi Bird ya guys. Jadi Abadi Bird ini tuh di Bandung ada, di Jakarta ada dan di banyak hal juga ada. Nah, terkenal katanya burungnya tuh murah-murah guys. Aku tuh kaget banget ternyata si Abadi Bird ini juga produknya banyak banget gitu guys ya. Di sini aku ada beberapa produk nih Dit. Ada banyak berapa tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan katanya produknya tuh udah tersebar di pasar-pasar burung, katanya di pasar burung suka aja gitu-gitu juga ada gitu guys. Ini yang ini kita pernah pakai nih guys. Ini adalah formula herbal gitu kan. Ini probiotik. Terusnya juga di sini nih kita akan memberitahu beberapa ya, ini ada yang khusus buat merpati gitu guys. Di sini juga ada super ayam. Ayam juga ada tuh ya. Buat ayam ada, buat merpati ada, bahkan ini nektar-nektar nih guys ya untuk kayak burung-burung apa sih, kayak kolibri gitu ya, burung kolibri gitu. Ini juga ada nih guys ya. Ada manfaatnya juga masing-masing yang teman-teman juga bisa baca di belakang. Di sini juga ada nih sama nih kayaknya nektar-nektar juga. Ini nektar aja ada 3 varian gitu guys. Belum lagi ini nih yang kayak obat tetes mata. Ini tuh udah beda-beda lagi nih. Ini aja udah ada obat buat katarak burung gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh apapun tentang perburung-burungan, kayaknya nih ya dari Abadi Bird ini nama mereknya Yestoya ya guys. Ini kayaknya ada tuh. Vitamin pencegah snot juga ada nih Kak. Bisa dipakai ya. Pencegah snot nih bisa guys. Nih kita ada burung snot bisa pakai ini juga gitu loh guys. Ada salmon oil juga. Bahkan kita aja jarang makan salmon ya guys ya. Dan ini ada jamu vitamin kicau untuk Haikal guys. Ini enggak untuk burung perkutut gitu guys. Oke, kita sekarang akan unboxing satu-satu mungkin ya guys ya, karena ini tuh ada banyak banget. Jadi kita akan mulai dari sekarang guys. Let's go. Oke, kita mulai dari box nomor 1 dulu aja guys ya. Kita kan biasanya kan suka berantakan tuh. Kalau sekarang udah mulai dari satu saja supaya catatan Adi tidak salah-salah ya guys ya. Sih suka salah soalnya. Kita akan buka dari nomor 1. Ini tuh ada kantongnya lagi apa langsung? Hiber. Astagfirullahaladzim. Oh iya benar langsung deh guys. Ah guys, nomor 1 mah ternyata saya tahu. Kok nomor 1 mah ya. Sepertinya supaya lebih enak kita langsung saja guys ya masukkan ke dalam sini ya. Nih guys, kita langsung saja masukkan dia. Karena yang nomor 1 ini bentar. Kayaknya aku memang agak-agak kurang bisa guys ya. Ayo masuk. Nomor 1 adalah Sara. Kok enggak mau lompat ya? Wah, aku ada di mana? Oh, di mana nih gitu kan? Sebenarnya saya akan masuk lagi saja kata dia guys. Ayo keluar. Ini adalah parkit ya bro ya. Parkit kan bener kan? Ini adalah parkit guys. Nih kita giniin aja nih guys pelan-pelan nih. Ntar dia juga masuk ya guys ya ke dalam kandangnya. Ayo dong, keluar dong. Ya Allah guys. Guys, gak mau guys. Dia kayaknya sangat amat nyaman ya guys ya dengan tempatnya. Tapi ini adalah parkit. Kalau misalnya biasanya kita itu ada parkit Australia, kalau ini adalah parkit yang ya parkit biasa sih guys. Ini warnanya tuh warna biru ya kali berarti ya kali ya? Iya. Oh, makasih. Bukan warna hijau ini kal? Bukan. Kelihatan dong biru. Iya ya. Ini betina ya? Betina ya. Hai kalian itu banyak yang komentar tau tahu guys. Teman-teman, dia bener gak nih betina? Sakit hati gak kalau dibilang tau tahu? Enggak sih, soalnya jangan baca komentar. Jangan baca komentar. Oke, gak apa-apa ya guys ya. Namanya juga, kalau misalnya ada yang salah ya gak apa-apa. Kasih tahu aja ke teman-teman gitu guys. Kadang aku salah, kadang Haikal salah. Kadang Adit salah juga guys ya. Kadang teman-teman juga salah guys. Semua orang pernah salah gitu kan. Ini untuk parkit ya, biasa aja sih kalau parkit ya guys. Kita langsung aja next ya. Ini kita akan ganti lagi nih ke kandang yang lain nih guys. Kalau parkit mah kayaknya ya teman-teman juga tahu dan sangat amat sering lah ya kita buka di box kedua ini karena masih ada banyak banget box lainnya guys. Kita buka ya. Ini harus hati-hati bro, soalnya langsung ini kayaknya gede deh. Kalau dia lompatannya tuh guys, dia lompatannya cukup besar ya guys. Ini kita harus hati-hati karena ketika kita giniin takutnya dia terluka kena gunting gitu guys. Jadi aku sangat amat berhati-hati untuk membukanya ya guys ya. Kan coba untuk buka kita lihat dulu guys toong ya. Oh oke. Okay. Ah ini mah aku kalau parkit mah jujur aja guys ya, aku tuh suka agak males kalau digigit. Kalau ini mah enggak karena ini adalah ini apa nih? Titiran. Apa? Titiran. Beneran, titiran ini namanya? Itu bahasa Sundanya. Kalau bahasa Sundanya perkutut. Bukan perkutut. Apa? Apa tuh di situ perkutut tuh? Perkutut putih. Perkutut putih ini guys. Ini mah kayaknya yang suka datang ke tempat kita nggak sih? Cuman ini mah yang albinonya ya? Yang ke tempat kita, maaf. Apa? Kukur. Itu udah beda lagi tuh. Iya benar nih. Ini yang ini? Perkutut ini bahasa Indonesianya.
Nah ini dia guys, ini warnanya putih, matanya merah, albino berarti dia ya. Berapa nih harganya kak di situ kak? Ini harganya 130. 130.000 guys. Murah. Oke, murah segitu ya. Emang biasanya berapa harganya kayak gini? Ini biasanya harganya 3,5. 3,5. Oh asli. Wah wow, guys, ternyata murah guys. Memang sih Abadi Bird sih murah-murah ya. Dan sejauh ini juga kita kalau misalnya dibeli di Abadi Bird kayaknya memang paling murah dibanding di tempat lain guys. Kita juga masih ada beberapa yang kita keep kayak anis kembang gitu kan, kita beli di Abadi Bird dan ya bagus juga gitu loh guys. Aman-aman aja sejauh ini gitu loh. Ini dia kalau misalnya albino-albino kayak gini biasanya lebih apa ya, lebih enggak agresif sih guys ya dibandingkan yang biasa, karena mungkin dari penglihatan dia juga agak-agak kurang gitu guys. Oh. Bukan lagi ya, dan namanya juga albino kayak gitu sih, sama kayak hewan-hewan yang lain. Oke, kita buka guys, ini adalah box yang ketiga guys ya. Seperti biasa kita harus hati-hati bukanya. Awalnya aku kira dibesekin, kenapa enggak dibesekin bro? Habis beseknya? Beseknya kurang ya? Kurang beseknya ternyata guys. Jadi aku tuh kan 20 nih, kalau besek kayaknya kita ada sih 20, cuman gede kecil gitu ya, kayak enggak terlalu sama. Kita lihat dulu, kita ngintip dulu nih. Teman-teman kalau mau lihat nih kayak gini nih, kalau ngintip ini. Kabur enggak nih? Kurasa ini cukup. Aku bebas. Kabur. Ini apa guys? Apa ini? Oh sama ini guys. Ini sama kan kayak tadi ya? Sama. Cuman kalau dia punya rambut ya. Maaf. Bisa dihujat nih guys, kita cara pegangnya katanya salah. Pada kemana-mana nih bulunya, sorry ya. Kita masukin aja dulu ke sini ya guys. Ini juga sama kayak tadi, Kal. Iya. Perkutut ini. Perkutut. Bener ya perkutut ya? Perkutut, soalnya kalau perkutut agak kecil gitu ya kali ya. Apa? Gimana sih guys? Ntar aku takut salah lagi nih guys. Aku soalnya masih suka agak keliru-keliru nih. Perkutut sama puter kayaknya ini perkutut sih. Perkutut, ah. Tapi tapi ini yang jambulnya. Ada jambulnya. Berapa harganya kayak gini, Kal? Oh, sama. Biasanya berapa yang kayak gini emang? Biasanya 4,5. Oh. Kemarin kan nyari. Nyari. Oh iya, soalnya kemarin tuh sebenarnya kan ada perkutut kayak gini guys ya. Terus dia kan nyasar tuh ke rumah aku. Kayaknya memang liar itu ya kali ya. Terus dipinta sama dia, diambil. Itu berapa tuh harganya emang kayak gitu? Enggak tahu. Murah ya? Oke. Murah 20.000. 20.000 ya, soalnya mah itu yang biasa. Nah, kalau yang kayak gini kan dia luar biasa guys. Soalnya ada jambulnya kayak gitu. Ya begitu sih, cuman ya rata-rata ya burung ini baru datang kayaknya dia juga masih agak-agak kaget gitu kan, apalagi awalnya di kardus tuh benar-benar gelap banget guys. Jadi pas keluar dia enggak agresif. Tapi biasanya kalau burung yang agresif stresan sih. Kalau yang kayak gini menurut aku gak stresan, jadi kalau aku lebih mudah dipelihara guys. Karena sepengalaman aku kan dulu pernah beli toed ya kali ya. Iya, toed tuh gila guys, bener-bener agresif banget. Dan memang kalau agresif dia kan belum rekondisi dengan baik. Itu kalau kita salah penanganan kayak aku itu berujungnya bisa ke kematian ya kali ya. Iya. Kayak gitu sih guys, kalau ini masih aman sih. Oke, kita lanjut lagi guys ke box yang keempat ya. Oke, ini box keempat ya guys. Dia udah mulai lompat-lompat guys. Ini yang kalian beli ada sampai sejutaan gitu nggak? Penasaran? Ada. Oh berarti ada guys. Ada berarti. Aku nggak tahu soalnya. Kalau si Haikal ada lah, udah percaya aja Haikal dah. Kita akan coba buka ya guys. Nah, aku nggak tahu nih gigit apa kagak ya. Kabur. Tapi nggak bisa terbang dia ya? Oh masih anakan. Ini apa kalau mereka? Murai. Ini murai? Oh ini murai guys. Murai batu ini? Iya. Oh iya ya. Guys, murai batu ini guys. Oh iya. Oh pantesan. Dia masih agak-agak, masih anakan ya. Terbang, kabur, tapi masih anakan. Ih, dari kecil aja suara udah bagus kak. Murai batu ini terkenal karena suaranya bagus kan ya biasanya kali ya? Iya, sama ini kan nyaring gitu. Nyaring kan suaranya. Bahkan kalau yang juara-juara itu tuh bisa miliaran ya harganya ya? Miliaran. Gila sih guys. Karena hadiahnya juga kalau yang burung-burungan kayak gini mah bisa sampai dapat mobil, bisa sampai dapat yang kayak gitu-gitu ya, yang mahal-mahal gitu ya hadiahnya ya. Nah jadi biasanya katanya si burung itu, kalau yang aku pernah sharing ke teman-teman yang lain ya, katanya tuh harganya ya paling nggak harga hadiah yang didapetin gitu katanya kan. Iya. Gila sih guys. Katanya kayak biasa aja ya. Dia warnanya hitam, terusnya bawahnya oranye. Tapi ternyata karena suaranya dia bagus dan juga dia punya keunikan lainnya, harganya bisa semahal itu guys. Gila. Kalau kontes cana kayak gitu-gitu kan belum ada ya yang sampai harganya mahal-mahal, apa kayak hadiahnya mahal-mahal kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau kontes burung-burungan tuh kayaknya banyak deh hadiah mahal banget ya. Mobil kayak gitu-gitu ya. Bahkan merpati aja hadiahnya di mobil gitu ya. Iya. Oke, burung-burungan tuh kalau soal perkontesannya gila sih. Kalau di ikan paling apa? Arwana paling gak sih bisa sampai mahal-mahal kayak gitu ya. Yang setahu aku nih, mungkin teman-teman tahu, lebih tahu bisa tulis di kolom komentar gitu. Cuman emang aku pengen banget sih punya murai batu gini. Bagus banget guys, keren. Oke, next ya guys. Ini berapa harganya di sana? Ini murah. Berapa? 250.000. Yang bener? Emang murah ya? Emang murah sih mereka sih? Kali ini 1 juta. Oh berarti gak ada yang 1 juta bang? Berarti gak ada yang 1 juta. Karena menurut saya 1 juta yang ini guys, 250.000. Gila murah banget ya. Asli tetap murah banget. Oke deh, kita next ya guys ya, ke kotak yang kelima guys. Oke, kita buka box yang kelima ya guys. Tadi katanya harganya murah karena ya masih gambling katanya guys. Biasanya sih kalau misalnya udah fix jantan agak lebih mahal harganya kalau murai kayak gitu. Wah ini lebih agresif nih bro. Ini kayaknya kita langsung aja masukin nih. Kalau bisa dimasukin langsung dimasukin nih guys. Ini muat dong.
muat ya guys. Kita akan coba buat membukanya di sebelah sini. Ini beda. Ini mah anis kembang guys. Ya kan? Bukan? Anis macan tuh anis kembang sama. Pocil satoy! Masa iya tuh beda gitu? Beda. Ini mah yang kita punya nggak sih? Itu anis kembang, sarua boy. Ini anis kembang, itu apa namanya di situ? Anis macan? Anis kembang. Guys, setahu aku anis macan sama anis kembang tuh cuman beda nama doang sih, cuman sama. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar ya guys ya, karena kita juga sama. Sama anis kembang. Tuh kan, emang bener guys, berarti Aika asal tahu ya. Berapa harganya kal? Bisa kal? Anis kembang. Oh, lebih mahalan anis kembang dibandingkan murai. Anis kembang kita juga ada ya? Ada tapi di atas sih. Males sih guys ngambil ya guys, kita harus keluar studio. Cuman ya anis kembang kita udah lebih jadi. Ini kayak masih bocil masih kal? Iya, kan? masih bocil. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Ini unik sih. Dia tuh warnanya emang ya namanya juga kembang macan gitu ya guys. Dia emang ada kayak corak-corak kayak macan kayak gitu. Ada beberapa anis juga, ada anis merah juga gitu kan ya. Kayak gitu sih dan punya ciri khasnya masing-masing. Suaranya juga bagus ini kal. Kalau setahu mana ini lombanya ada nggak kalau dia? Ada. Jadi ini lombanya kayak teler gitu lah. Kayak teler gitu ya. Suka teler-teler gitu guys, ceritanya aku juga nggak begitu paham karena kita nggak teler. Kalau kita mah sober ya gitu. Kalau kita mah nggak teler gitu guys. Kalau kita cuman katanya sih kalau yang teler mesti dia sampai kayak suaranya terus kayak gitu ya. Iya makanya ini disebut burung pemabuk. Burung pemabuk tuh. Padahal makannya millet guys, mabok. Makan millet juga. Minumnya air putih ada. Pur ya. Kok millet sih sorry. Makannya pur padahal guys ya. Kalau dia predator ya jatuhnya ya. Maksudnya makannya jangkrik yang kayak gitu-gitu ya. Sorry guys bukan millet. Kalau millet mah yang tadi semacam piit. Kalau nggak semacam burung perkutut, burung apa tadi parrot yang tadi juga apa yang pertama tuh? Parkit. Nah itu baru makanannya millet. Oke. Okay. Next ya guys ya kita ke box selanjutnya. Oke okay, guys kita box ke-6 ya guys. Ini belum ada pergerakan apa-apa. Oh, udah mulai ada pergerakan sedikit guys, cuman ini gerakannya nggak begitu signifikan, sepertinya isinya itu burung kecil ya guys ya. Ini kan sebenarnya tadi juga ada beberapa box yang gede, itu disesuaikan ukurannya apa mana random aja? Random. Karena dia kalau box gede isinya kadang-kadang tuh suka anak ayam gitu, makanya ayam kecil banget gitu guys, kayak nggak make sense gitu loh. Oke, kita buka ya guys ya. Oh, ini udah kelihatan nih guys. Ih, mirip-mirip ini juga ya. Coba ambil guys, ambil maaf nih, ambil ya. Cara, kecil ini mah. Aduh, sumpah aku nggak tahu lagi ini apa guys. Cuman aku sering lihat ini di pasar burung guys. Beranjangan itu. Beranjangan? Guys, ini dia guys. Beranjangan ini? Beranjangan Jawa Timur. Beranjangan? Dari Jawa Timur. Nggak mungkin dong, masa beranjangan Jawa Timur dari Jawa Timur? Iya, benar. Tapi dia bingung sih. Oke, kita buka ya guys ya. Kita masukin ke sini ya. Beranjangan? Berapa harganya kayak gini, Kal? 200 ribu. Emang mahal yang kayak gini ya? Iya. Kok lumayan ya guys ya? Tapi kalau misalkan ini gacor, lebih mahal. Oh iya? Soalnya kayak ini beranjangan. Lah, tempatnya tuh harus panjang banget sih. Oh, ini. Jadi tinggi meninggi ke atas gitu ya dia ya? Sama ini tangkringannya tuh batu doang udah. Oh, yang batu kecil gitu ya, deh. Oh, begitu. Guys, asli aku juga kan masih belajar-belajar lagi nih. Tapi aku udah jauh lebih mending dibanding dulu. Kalau dulu aku bener-bener nol besar banget. Bahkan anis kembang kayak gitu aku nggak ngerti. Cuma jujur untuk burung ini aku masih nggak tahu. Beranjangan. Kemarin juga soalnya kita pernah unboxing kayak gini juga. Kayaknya burung ini nggak ada, guys. Sampai 200 ribu ini ya? Iya, mahal banget ternyata ya, guys. Kalau di Abadi Bird masuknya 200 ribu udah agak mahal sih ya. Soalnya kan ini harganya murah-murah banget. Oke deh, kayak gitu ini spesialnya di suara berarti kal? Di suara. Kok dari fisiknya sih kayak burung gereja ya bro ya? Kalau misalnya kita boleh kasar sih ya guys, kayak gitu. Oke, kita buka sekarang box selanjutnya guys ya, box ke-7 guys. Oke, box ke-7, aku tuh suka banget angka 7 guys, karena aku juga lahir di tanggal 7. Jadi biasanya 7 ini membawa keberuntungan ya guys ya. Apakah kita akan beruntung di sini ya guys? Apakah akan mendapatkan burung... apa ya? Burung akar? Gak mungkin. Oke, kita buka ya guys. Sumpahnya apaan ya? Aku nggak tahu lagi ini galang nggak ya? Apa ini ya? Ini nomor 7 guys, tapi aku belum pernah lihat kayaknya burung kayak gini guys. Sorry ya, ini aku ambil gitu ya. Oke guys, ini dia burungnya guys. Mukanya kok kayak jahat ya guys ya? Ini apa kal? Itu merpati luka. Waduh, mana tahu ini burung ini? Nggak tahu, dia juga nggak tahu. Ayol yang so tau aja, ngomong dia nggak tahu guys. Nanti ini burung emang bener-bener jarang. Iya. Ayol memang nggak terlalu paham ya, karena ada banyak banget ya. Cuman kalau kita lihat dari penampakannya sih, kelihatannya ya biasa aja gitu guys ya. Cuman ini kayaknya banyak bulu-bulu yang agak-agak rontok guys. Iya. Ini berapa harganya kal? 20 ribu. Oke guys. Ini dia mau disiaga apa gimana tuh guys? Tapi ini kayak kerucukan yang kita
kita. Oh, mirip-mirip sama ini, kutilang, terucukan gitu-gitu dia tuh. Ini soalnya dari bawahnya. Oke. Ada kuningnya gitu. Iya, sama-sama murah juga sih ya. Soalnya terucukan nggak begitu mahal sih sebenarnya. Kan. Oke, dia harga 20.000. Cuman dia punya keunikan aja di bagian paruhnya kayak yang lancip banget gitu sih, guys. Kalau dari kelihatannya sih ini pemakan kayak serangga gitu sih. Kalau dari kelihatannya gitu, guys. Oke, kita lanjut aja guys ya ke nomor ke-8, guys. Oke, guys, ke-8 ya kita akan buka guys ya di sini ya. Ke-8. Ternyata nomor 7 aku tidak beruntung guys sih, cuma dapat burung 20.000 walaupun kayaknya burungnya bagus-bagus aja sih. Kita akan buka karena ini agak agresif. Atau kita ambil lihat dulu deh guys, kayaknya aman sih. Wah, ada 2 ekor guys. Kalau 2 ekor mah aku takut kabur guys. Soalnya kita masukin di sini ya. Karena nomor 8 ini adalah burung. Burung apa yo? Burung kecil guys. Burung kecil guys. Apaan tuh ya? Tuh guys. Ih. Ini lucu ya, bagus kecil gini. Ini cipu. Bukan ya? Apa nih guys? Ini temannya siapa ya? Temannya siapa nih? Woody Woodpecker. Eh, kabur guys! Mau kabur! Kayaknya gak bisa kabur deh. Tadi palanya udah masuk dia. Kok bisa mengecil gitu palanya? Ini burung sinchan. Burung sinchan? Bener namanya burung sinchan? Eh, bisa kabur guys si sinchan guys. Kayaknya dia... Guys, kabur guys! Kayaknya dia kalau didiamin sama dia kayaknya bisa kabur deh. Kayaknya dia harus kandang yang lebih kecil lagi kalau kayak gitu tuh guys. Pala dia udah mulai masuk. Kalau pala dia masuk kayaknya badannya juga bisa masuk deh guys. Iya. Berapa harganya kali ini, Kak? Ini murah kok. Berapa nih? Eh, keluar kan tuh kan, tuh kan. Eh guys, dia langsung pakai satu kaki gitu, berapa harganya ini? 70.000. Perekornya 70.000, lumayan kalau kayak gitu berarti guys. Dia tuh berarti kalau teman-teman lihat badannya kecil dan teman-teman nggak bisa pelihara dia di tempat kotak seperti ini. Kayaknya harus tempat yang lebih rapat-rapat lagi karena ini aja bisa kabur kayaknya dia guys. Nih ditinggalin semalaman udah kabur kalau menurut aku. Dia akan mencari celah-celah yang paling gede kan ya, mau gimana juga guys ya. Ini kan kita masukin kayu nih, pasti di sini kan agak renggang sedikit. Kalau dia lewat sini dengan mudahnya dia kabur gitu guys. Kayak gitu sih. Ini kayaknya kalau tuh dia udah mulai kabur nih. Ini kayaknya burung-burung ocehan gitu-gitu juga ya. Punya spesial apa? Mana tahu? Iya, jadi dia tuh kata si A-nya itu kayak burung musiman gitu loh. Kayak burung musiman. Iya, jadi kayak biasanya itu di awal tahun atau enggak di akhir atau enggak awal gitu. Oh, munculnya tuh. Oh, kalau misalnya enggak di akhir atau awal tahun dia jarang ketemu aja gitu ya. Oh, pantesan. Langsung nyari fun fact-nya juga dia tuh. Mau kabur lagi, guys. Iya, pantesan dia nggak ada di musim-musim yang lain. Soalnya dia cerdik, guys, ya. Mungkin dia kabur. Oke, next, guys, ya. Ke box nomor 9, guys. Karena masih banyak box lainnya, ya. Oke, box nomor 9, guys, ya. Wah, ini udah mulai lompat-lompat, nih. Keluar, guys. Kabur, guys. Masih bocil juga. Kayak penguin. Eh, galak-galak, guys. Enggak sakit, dong. Enggak sakit. Lumayan, cuy. Guys, ini apaan? Sakit guys, dia jahat guys. Eh, songong banget monyet. Ini burung jahat. Iya. Ih, tapi suaranya bagus loh, masih bocil juga. Ini burung. Ini apaan guys? Burung tepus palabus. Sumpah, tepus palabus. Palabu. Guys, burung palabu guys. Palabu tuh kepala abu gitu loh. Oh, kepala abu. Oh, males banget ya ngasih namanya ya. Cuman kok dia kayak burung, tau kiwi gak sih? Burung kiwi gitu loh, tau gak sih? Cuy, dia, ih, kok aneh-aneh guys ya burung-burungnya ya. Asli guys, aku pertama kali lihat guys burung kayak gini ya. Dia masih kecil aja kali ini ya kali ya? Atau dia emang gak bisa terbang kah? Masih kecil. Oh, banyak leluhan-leluhan gitu guys. Tapi galak banget guys. Ini, sumpah digigitnya emang sakit cuy. Aku ada bekasnya sedikit di sini guys ya, padahal cuma digigit. Bocil palabu guys ya, ternyata seperti itulah. Ini berapa harganya kalau tadi, Kak? 85.000 cuy. Banyak balik di sana, bro, burung ini, bro. Dikit ya, paling kayak gini ya. Itu, pupil matanya guys, dia membesar, mengecil guys. Kayaknya dia masih dalam mode siaga gitu guys. Kayak gitu sih. Oke lah, si palabu ini dia cukup unik ya guys. Bahkan tadi dia kabur, langsung lompat. Tapi dia belum bisa terbang, jadi belum ada korban ya guys yang terjadi pada saat ini guys. Next ke nomor 10 ya. Oke guys, ini nomor 10. Apakah nomor 10 kita akan beruntung guys ya? Kita akan lihat ya. Ah, oh ini mah kenari kayaknya deh. Ini kenari sepertinya guys. Kenari kan satu ekor kan? Apa dua ekor? Satu ekor guys. Guys, kalau kenari gini sih dia agak-agak... Kok nggak gigit ya? Gigit nih nanti nih. Suka digituin tuh kok nggak gigit-gigit ya guys. Tapi ada yang aneh nggak? Kenapa nih? Apa yang aneh nih guys ya? Apakah yang aneh dari burung kenari ini guys? Sorry ya kalau aku megangnya masih agak kaku guys ya. Karena aku emang jarang megang-megang burung seperti ini guys. Ini apa yang aneh bro? Ini badannya besar. Badannya besar ya? Dia kayak bantet gitu nggak sih? Gemoy gitu ya? Atau gimana sih? Iya. Wih guys. Wih! Apa tadi ya? Ih!
Bunyi, guys. Oh, dia kayaknya calon-calon gacor nih. Iya. Guys. Hey. Oh, guys, bisa diajak ngobrol. Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum? Hey. Tapi dia kayak gemoy gitu ya. Iya. Tapi ini masuknya masih kecil atau gimana, Kak? Kayaknya udah remaja. Ini. Udah remaja. Ini namanya kenari apa, Bro? Lupa lagi ya. Tapi ada di situ. Berapa harganya di situ? Kalau di sini harganya 330.000. Nah, juga ternyata ya kenari kayak gini ya. Ini tuh kalau nggak salah dari Aceh mana sih? Oh, emang dari ada lokalitinya gitu, khusus kalau dia. Lokalitinya. Tapi kayaknya bagus deh ini, Kak. Maksudnya dia begini aja udah bunyi-bunyi mulu. Cuman tuh. Kayak gitu, guys. Manggil kan. Manggil ya. Oh, keren. Oh, iya, guys. Kalau ada si itu seorang pasti nyanyi. Maksudnya tadi ya. Oh, iya ini bagus banget sih. Ini harganya juga lumayan mahal ternyata ya untuk kenari yang ada di Abadi Bird gitu, guys. Karena biasa kalau di sana kan murah-murah banget. Oke deh, guys, kita next lagi ya, guys. Ini emang kenari yang terbesar yang pernah aku lihat. Ternyata emang segemoy dan sebesar ini dari locality yang mana nih? Teman-teman mungkin tahu, bisa tulis kolom komentar ya. Oke, guys, box nomor 11 ya, guys ya. Kita buka ya, guys. Dan ini isinya. Ini mah kayak mirip yang tadi, Bro. Ada burung yang sama nggak, Bro, di sini, Bro? Nggak ya? Nggak ada yang sama atau ada? Tapi ini kok kayak mirip yang tadi ya, guys? Aku takut dia terbang sih. Kita masuk aja ke dalam sini ya, guys. Ayo ya, ayo. Keluar yuk. 1, 2, 3. Silahkan keluar. Oke, guys. Keluar deh, guys. Aduh, apa ini, guys, ya? Apa ini namanya, Kak? Nggak tahu, Kak? Itu tepus tunggir merah. Tepus tunggir merah. Beda ternyata, guys, ya. Cuman ini mirip sama yang tadi panjang mulutnya itu sih. Apa sih? Ininya sih. Tapi ini lebih serem, Pak. Serem ya, dia, ya? Oh iya, guys, ih warnanya tuh kayak merah-merahnya ini juga ya, pantatnya tuh kayak merah-merahnya murai gitu, agak-agak merah gitu, guys. Ini berapa harganya, Kak? 100.000. Wow. Tau nggak dia spesialnya di mana, Kak? Kurang tahu juga ya. Menurut Haikal ya. Ah, menurut Haikal deh. Spesialisnya kalau dari bagian warna tuh di depannya. Di depannya, di bagian ini ya, di bagian dadanya ya. Dadanya bagus tuh, guys. Unik dia kayak ada motif-motifnya kayak gitu. Nah ini masih agak panik nih dia nih. Masih agak stres nih, guys, kurang tenang. Cuman nggak sampai gerasa kerusuk banget sih kalau segini, kayaknya lebih mudah direkondisinya sih, guys, kalau kayak gini. Oke lah, kayak gitu burungnya kita lanjut ke box nomor 12, guys. Oke nih, guys, box nomor 12 apakah isinya ya, guys? Kita harus pelan-pelan seperti itu. Udah gerasa kerusuk, cuy. Apa nih? Duh, udah ngeliatin aku, guys. Terbang nih dia nih, guys. Ya, guys ya. Aku harus pegang dengan baik dulu. Nah, ini dia. Ini kayaknya aku sering lihat deh. Ini unik tau, dia di bagian ini apa, hidungnya kayak, di bagian perutnya kayak kumis, guys. Ini burung kucing bukan? Bukan. Apa ini, guys? Ini apa nih? Itu burung. Nomor 12, Kak. Berinji. Kabur. Dia kayaknya juga untuk terbangnya masih belum terlalu bisa terbang banget sih. Boleh, Kak, masukin di sini, Kak. Berapa harganya, Kak, itu si Berinji? Cuman 150.000. Guys, ini harganya 150.000 ya, guys. Wih, bagus sih warnanya ya. Iya. Dia kayak kekuning, tapi nggak kuning pekat gitu, guys. Dia agak kuning, agak kehijauan, kayak gimana ya, green tea yang kurang pekat gitu loh, guys, ya, warnanya ya. Kayak gitu sih untuk deskripsinya, ya. Dia kayaknya dari terbang pun belum terlalu bisa terbang baik sih. Tadi waktu terbang di sini, entah karena dia masih agak kecil juga, atau memang dia belum rekondisi juga, aku juga kurang tahu sih, guys. Cuman ya, ini burungnya cukup oke lah ya. Kumisnya panjang ya? Iya, kan ini ada kumisnya. Nah, ada kumisnya, guys, ya. Ini uniknya ini sih kayak punya kumis, guys, ya. Oh, apa bohong ini ya? Tuh, guys, ya, ternyata dia memiliki kumis, guys, ya. Aku kira juga ini burung kucing, ternyata bukan, guys. Oke, next ya, guys, kita ke box yang nomor 13, guys. Oke, guys, 13 nih katanya angka sial, guys. Cuman aku sih tidak percaya hal itu karena kita akan mendapatkan burung makau di sini, guys, ya. Kalau cana-cana barca, kalau burung kita ngomong burung makau. Nggak mungkin juga sih. Oke, kita akan buka dan ini adalah apa ini, guys? Ini bagus sih. Bukan 13 tapi enggak sial kok, guys, ya. Ini bagus juga kok, guys, ya. Wih, apa ini, cuy? Wih, galak, guys. Ini, guys, burungnya, guys. Burung apa nih, Kak? Keledekan laut. Keledekan laut. Guys, ada laut-lautnya, guys. Ini kita coba buat masukin ya, guys, ya, dia, ya. Ini Haikal buka lihat, ah. Masa? Dia, kok salto? Bisa salto nih, guys. Guys, dia bisa salto. Ih, guys, dia warnanya biru begitu bagus ya. Ini ada emang deket-deket sini? Ada. Suka terbang deket-deket tempat kita sini? Tapi di laut gitu. Oh, di laut. Oh, daerah. Oh, bukan. Sering ada. Ini apa namanya? Keledekan laut. Berapa harganya itu? 170.000, guys. Keledekan laut. Ya, dia mungkin memang cinta sekali sama laut ya. Jadi warnanya biru kayak gitu, guys. Cuman tadi waktu pertama kali kita lihat, dia langsung kayak salto gitu. Dan ini keren sih. Tahu nggak ini spesialnya di mana? Kalau menurut Haikal, spesialisnya di warna. Warnanya warna biru gitu ya? Iya,
Bagus sih guys, warna biru kayak gitu guys. Suaranya sih aku belum dengar suara dia kayak gimana ya guys. Yang pasti semua burung-burung itu pastinya ada aja sih yang suaranya mirip gitu kan. Pasti tapi punya kayak ciri khasnya masing-masing. Mungkin kalau pecinta burung kicau sejati, dia setiap spesies burungnya pun dia tahu ya gimana ocehannya gitu ya guys. Cuman kalau aku sendiri sih jujur masih belum tahu guys. Kayak gitu sih. Ini juga kalau kita lihat di bagian kepalanya ada sedikit biru dia guys. E-nya pun biru guys ya. E-nya biru. Nggak nyangka loh kalau E-nya biru sih, aku nggak tahu sih guys ya. Biru laut guys E-nya sumpah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di bagian kepalanya juga ada biru-biru gitu guys. Apakah nanti besarnya dia akan bermutasi atau kayak gimana? Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini kita cuman lihat dari kacamata awam saja guys. Oke, next ke box nomor 14 guys. Tapi buat teman-teman yang ngerasa kayak ini nggak ada oksigen, tenang guys. Ini banyak kok oksigen yang udah kita bolong-bolongin juga ya kiri kanannya. Jadi aman-aman aja. Takutnya tadi kan kita lihatnya cuma dari depan nih, nggak kelihatan ada bolongan. Ini tuh aman banget, banyak bolongannya guys. Kayak gitu. Bahkan ini jauh lebih aman dibandingkan packingan yang istilahnya pakai kardus biasa gitu. Kalau misalnya dari pasar burung juga kan kadang-kadang kan cuma dikasih kayak resek kertas gitu doang kan ya. Nah ini jauh lebih aman lah. Aku bukan ngehina juga sih kalau misalnya emang jaraknya pendek sih, pakai kresek kertas kayak gitu aman guys. Ini kayaknya dia agak aktif deh. Guys, mau keluar guys. Aku sudah tidak sanggup nih. Kayaknya Haikal juga sudah baca ini burung apa deh. Jadi dia sepertinya udah tahu guys ya. Apa yo? Nggak tahu sih. Ini dia tadi udah mau keluar aja guys. Ini burung sejuta umat. Oh, burung sejuta umat. Oh, udah pasti. Kutilang lah kalau sejuta umat. Masa sih guys. Aku belum lihat sih guys. Aku belum buka tadi guys. Cuma dia kayak mau keluar. Keluarlah. Wah, jalak seren. Gila gak sih? Gila guys, kita sudah memahami guys ya. Jalak seren. Tapi dia, wah kak, wah dia gila kak. Kaget ya dia ya? Oh, dia. Kenapa ya langsung modol ya guys? Tadi cuma kaget, dia modol gitu loh guys. Oke, apa dia kebelet ee kayak dia. Cuma kan kalau di tempat tadi kan jorok guys. Jadi ee langsung di tempat dia lagi jorok gitu guys. Ini dia udah mulai kayak adaptasi. Tadi dia agak kaget. Dia tuh benar-benar unik banget. Di bagian parunya dia runcing banget. Dia sih namanya juga jalak ya. Kalau jalak emang rata-rata kayak gitu. Terus dia kayak ada kacamata merah gitu guys. Berapa harganya kalau kayak gini? Emang agak mahal sih kalau si jalak sunat. Suaraan guys. Jantan nih. Langsung jantan aja. Jantan betina pasti bersuara gitu ya. Oh, ini kan bisa bicara, Kak. Bisa bicara? Bisa. Siapa namanya? Gak punya. Kukunya, ih gila guys, kukunya tajam banget ya. Sama ini yang uniknya. Kenapa nih? Dia beda sama burung lain. Di bagian si kakinya tuh ada deker. Ada deker? Deker kayak gimana, bro? Tuh kayak tulang. Nanti tuh kukunya tumbuh makin keras. Kok dia mau ngomongin ada deker, dia langsung yang mana gitu? Soalnya loh tadi, dia langsung ngerasa dia ngomongin guys tuh. Yang mana? Gak ada rasanya gitu kata dia guys. Ada dekernya gitu ya? Ada deker. Oh iya, bener kayak pemain bola gitu ya pakai deker ya? Itu kalau okay udah deh. Dewasa tuh makin keras. Makin keras ya? Oke, udah deh. Oke, bagus guys. Ini jalak suren ya guys. Salah satu jalak yang paling populer juga. Oke, kita bisa tulis ini. Oke, ini ada box nomor 15. Tapi ini ada bulu yang tadi terjatuh guys. Kira-kira ini bulu dari burung apa ya guys? Ya bisa tulis di kolom komentar guys. Keren sih. Kalau yang bisa mengira-ngira ini burung apa sih, dia keren sekali guys. Pastinya burung yang tadi sudah di-unboxing sama kita ya. Kita akan buka guys nomor 15. Ini sih dia tidak terlalu gresak-gerusuk guys ya. Kayak dia santai. Oh santai guys dia guys ya. Kecil guys burungnya. Oh galak guys. Galak guys. Dia agak celangapan guys. Halo, kita langsung aja masukin ya. Karena aku juga ngehandle-nya masih nggak terlalu pintar guys ya. Nggak cocok aku nih dagang-dagang burung kayak gini guys, tidak pintar. Ini apa kak? Box 15 kak? Itu box 15 SRDC. SRDC? SRDC. Susah banget namanya, singkatan guys ya. Nama dia SRDC ya, bahkan Haikal juga nggak tahu apa kak. Kayaknya udah mulai nih, sopa ini guys. Super Red DC-nya apa tuh DC-nya tuh? Oke, ini berapa harganya nih kak? Ini SRDC 110.000 guys. Ya kalau kita lihat sih seperti burung biasa ya guys. Cuman aku nggak tahu sih dia spesial di mana, dan mungkin teman-teman ada yang tahu SRDC itu adalah apa guys, bisa tulis di kolom komentar ya. Ini aku lagi dicas apa ya, jadi langsung aja nanya ke teman-teman karena aku yakin teman-teman juga pasti ada yang tahu lah ya burung SRDC ini. Oke, kita masuk aja langsung ke box nomor 16 guys. Oke guys, box nomor 16 guys ya, kita akan buka dan kita akan lihat kira-kira apakah isinya. Ini gede guys. Ini mau kayak burung puyuh ya? Oh bukan ini mah. Hei kabur ya? Kabur. Kaget ya Allah. Kabur. Perkutut kak? Alah. Puter. Tikukur. Tikukur. Tikukur guys.
Ini baru yang suka nyasar ke kita ya, kayak gini ya. Ini baru guys yang suka nyasar ke kita. Sering guys yang kayak gini ya. Kayaknya dalam seminggu ini udah ada 2 ya kali ya. Iya. Udah ada 2. Satu ada yang Haikal pelihara. Itu kenapa kak? Karena kemarin tuh sempat Haikal tuh tiba-tiba ngomong ke aku, ah mau pelihara perkututnya satu dong gitu ya. Sok ambil aja gitu kan. Kenapa? Kayak kenapa? Aja sih ya. Kenapa? Jadi kayak suaranya kan kalau di sini bunyi kan. Bunyi nah, gitu ya. Tapi yang Haikal ambil tuh suaranya juga enak. Ada suaranya atau masih diem kalau dia? Ada suaranya. Oh, ada suaranya. Cuma gak jarang gitu. Ini mah sering banget guys, ini sering banget. Ada nih, pasti harganya juga murah. Ngasih berapa harganya? Ini yang 20. Porte harganya cuma 20. 20 ribu kan? 20 ribu guys. Yang kayak gini. Karena ini emang sering banget ada juga sih. Kalau di kita nih sering banget lewat, sering banget masuk sih guys ke tempat kita. Tapi ini lumayan jumbo nih. Kayaknya lumayan dagingnya. Enggak guys. Maksudnya kayak lumayan. Dia, udahlah guys, dalam aja ya. Ke nomor 17 aja guys ya. Oke guys, nomor 17 ya guys. Ini udah gede nih, boxnya nih. Tapi aku nggak percaya box gede doang guys. Biasanya isinya mah kagak ngaruh guys. Bisa kecil-kecil. Kita akan coba buka ya guys ya. Apakah isinya beneran gede atau isinya malah yang paling kecil. Suka kalau ada sama Haikal nih yang packing kagak jelas dia guys ya. Kita akan buka dan kita akan lihat kira-kira isinya adalah apa nih? Guys, gak bisa guys kita guys ya. Kabur bentar ya, kita ambil dulu ya. Oke guys, ini dia burungnya. Bagus banget warnanya kayak abu-abu gitu. Ini apa kak? Jalak sutra. Jalak sutra. Oh ini jenis jalak-jalakan juga. Tapi sutra gitu loh. Iya, kayaknya kan sutra tuh kalau dari kayaknya tuh halus. Halus gitu ya. Iya. Ini burungnya halus. Iya sih, kelihatannya dia halus banget sih guys. Ya kayak warnanya baik banget gitu ya, kayak warna yang nggak terlalu strong gitu guys. Fans ini berapa harga ya, kak? Cuma 2 juta? Oh, 30 ribu? Sumpah 30 ribu bagus juga ya guys ya. 30 ribu juga bagus ternyata guys ya. Kau lihat tapi kalian kayak gini maka, sering? Anjir, itu baru kak. Iya baru. Tetap murah guys ya, ini jalak sutra ini bagus juga sih. Aku nggak tahu sih keunggulan dia di mana guys ya. Cuman kalau secara fisik sih dia bagus. Dan ini dia udah mulai tenang, tadi juga terbang dia sedikit doang guys ya. Gampang ngetangkap, terusnya ya kita langsung masukin ke dalam sini guys. Itu dia udah mulai waspada tuh. Kok tadi dia masih agak-agak kayak terbang-terbangan, terusnya agak tenang, terus dia kayak agak panik juga sekarang guys, ngeliat ke kiri dan juga ke kanan ya. Menurut teman-teman sih, jalak sutra ini dia spesialnya di mana guys? Harganya murah banget soalnya ya. Tulis di kolom komentar guys. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Oke guys, nomor 18 ya guys. Kok gimana ya kagak ada suara apa-apa ya? Apa jangan-jangan dia kecil guys ya? Aku pun takutnya tiba-tiba ada ayam jago gitu loh. Nggak mungkin sih, nggak buat suara guys. Dia juga nggak jualan. Cep, tapi dia jualan obatnya, tapi dia kayaknya kalau jualan ayam sih kagak guys ya. Kita akan buka. Ah udah, aku masukin aja. Kalau sini muat nggak ya? Kita langsung masukin aja guys lah. Aku takut guys kalau serikan kayak gitu, takut bulunya rusak guys. Tuh, masuk dia. Wih, gila ini hitam banget guys. Ini juga jalak nggak sih? Bukan. Mukanya kayak jalak yang tadi, mukanya mah. Suaranya kayak murai kan, baru. Kayak murai, apa namanya ini? Kamperling. Kamperling. Guys, baru dengar aku berapa harganya, Kak? 35.000. Murah, guys. Murah 35.000. Iya, guys. Dia full black gitu dia warnanya. Cuman ada coraknya sih di bagian iya. Dadanya sih, guys. Mirip agak mirip murai tadi. Sedengarnya Haikal sedikit gitu. Haikal suaranya. Kirain murai kabur. Oh, ternyata suara dia gitu loh. Oh iya guys, kayak gitu ya, cuman harganya juga murah sih guys. Ya kalau kita lihat-lihat sih badannya juga lumayan lah, walaupun cuma hitam doang, tapi lumayan oke okay lah guys. Tapi ini ya, apa deh? Kayak gagak. Karakternya atau badannya? Enggak, mukanya. Mukanya ya? Ah iya guys, ini mungkin gagak KW ya guys ya. KW-nya tapi KW banget guys KW-nya. KW 6 lah, saking KW-nya gitu loh. Oke okay, next ya guys ya, kita ke box nomor 19 guys. Oke okay, nomor 19 ya guys ya. Aku sih belum lihat ada lolohan gitu sih guys ya. Siapa tahu ada lolohan guys ya. Lolohan-lolohan parkit misalnya. Kalau nggak lolohan-lolohan kayak paru bengkok kita belum lihat guys. Siapa tahu ada guys ya. Karena aku nggak tahu guys. Ini aku bener-bener nggak tahu sama sekali soalnya asli deh guys. Ini isinya apa aku nggak tahu. Kita akan intip, apakah dia akan terbang. Nah, ini mah terbang guys ya, soalnya ada 2 ekor. Dan kalau ini aku tahu deh, aku pernah, soalnya ini mah pernah punya. Bahkan aku masih pelihara guys. Nah ini adalah, assalamualaikum. Buka ya dua-duanya ya guys, biarkan dia masuk sendiri guys. Diem guys ya, dia ya bener-bener guys ya. Karena emang dia suka di kandang sih. Assalamualaikum. Emang diem dia. Diambil dulu gak? Boleh sih, diambil aja deh ya. Sama ikat aja guys ya. Tuh kan, sama ikat juga.
terbang kabur, tinggi terbang kabur. Yaudah gak apa-apa, ntar aja nih, yang penting ada sampelnya satu ya guys ya. Pasangan kamu gak setia. Dia sedih deh, pasangannya hilang guys ya. Ya kenapa kamu kok jadi stres begini sih? Nah, langsung lemas gitu loh guys. Ini masih kecil kayaknya gak ya dia? Iya masih kecil lah. Ini masih kecil banget guys ini guys. Ini mah pit zebra. Berapa harganya pit zebra di sana? Zebra pinch. Zebra pinch 25 ribu. Asli murah banget guys. Biasanya 150 ribu ya seekor atau 100 ribu ya, untuk mahalannya gitu ya. Iya. Tapi ini, ini guys, suaranya memang gitu sih kayak. Ah, dia kehilangan temannya sepertinya guys. Oh. Temannya terbang guys. Dia juga terbangnya masih belum lancar sebenarnya tuh. Masih lompat-lompat aja dia guys. Langsung lemas gini kayak stres kayak. Mana temen gue gitu kan guys, dia aku sendirian, dia kayaknya belum siap menjomblo guys ya. Dia emang kalau menurut aku unik banget guys, jadi finch ini tuh ada beberapa jenis dan ada beberapa warna. Nah zebra finch ini juga salah satu jenis yang populer dan warnanya juga bagus guys. Dia makin gede makin bagus nih, dia agak galak tuh. Diginiin dia kayak mau gigit guys. Biasanya kalau misalnya udah agak gede kayak punya kita punya tuh ada di atas guys. Dia tuh warna zebranya tuh bener-bener kelihatan banget. Kayak gitu sih. Oke, kita next aja dulu ya guys ya. Zebra pinchnya tuh ada di atas tuh, ada di situ tuh kalau teman-teman lihat di atas sana. Biarin aja lah ya, selama masih terpantau di sini kita lanjut aja dulu guys. Nanti di akhir video kita akan ambil si zebra pinch itu ya. Oke guys, ternyata ini yang ke-20 ya. Aku kira ini yang ke-19. Ternyata ini yang ke-20, ini yang terakhir dan biasanya kita diakhiri oleh kejutan hidup di akhir guys ya. Itu yang lu dilihat itu burung. Coba. Terlangka. Terlangka maksudnya? Burung. Masa iya? Awas ya benar, dilindungi. Dilindungi sama Haikal. Udah hampir kayak, kok dilindungi kak, bahaya banget nih di video gitu kan. Dilindungin Haikal, iya. Enggak ya guys, aman ya ini ya. Enggak kok guys, kita enggak pelihara dan enggak beli. Dan enggak berani dan, ya jangan lah ya yang dilindungin-lindungin kayak gitu. Karena harus hati-hati juga nih, ada beberapa hewan juga yang sebenarnya dilindungi. Bahkan ada beberapa juga yang ternyata dilindungi tapi ya sosialisasi belum tahu, bahkan kita juga mungkin yang apa ya, ya yang istilahnya konten filter hewan juga ada aja gitu yang nggak tahu. Ini aku belum lihat sih burung apa ini ya? Kakak tua raja sih ini sih. Iya. Guys, ternyata yang benar dilindungin guys ya, kakak tua raja versi kecil guys. Ini udah gede masih kecil kak? Ini kayaknya masih muda. Masih muda ya? Bulunya masih ini. Ih dia kayak, dia kayak baik guys, kayak dia jenak guys. Kalau ini adalah parkit Australia, cuman dia kayaknya warnanya bukan yang biasa kali ini ya. Ini pite kalau bisa. Pite. Guys, mungkin teman-teman ada yang tahu, takutnya kalau salah bisa tulis di kolom komentar guys ya. Cuman dia kalau dari karakter tenang banget guys. Kita juga punya yang beli dia body bird, yang si Pikachu gitu ya. Masih ada kan di atas kan ya? Itu masih apa? Menjomblo kan dia ya? Menjomblo. Masih menjomblo dia guys. Kalau si Pikachu apa? Si Pikachu betina juga ya, nggak bisa berarti kalau kayak gitu. Aku awalnya memasangin sama dia, ternyata nggak bisa ya, karena dia sama-sama betina kali ya. Iya. Ya guys, paling jadi cuman temen gosip doang kalau kayak gitu ya. Iya. Tapi ini tenang banget sih guys dia, wah bagus banget sih. Eh kalau yang si itu, yang si siapa, yang kita kemarin siapa ya? Noi. Si Noi itu dia jantan betina kali, nggak tahu ya, masih kecil ya. Kayaknya jantan lah. Kayak kemungkinan jantan. Soalnya udah muncul si merahnya ini. Udah ada muncul merah gitu. Soalnya aku kemarin juga ada lolohan kayak gini guys dan ya kemungkinan jantan ya, semoga jantan biar ada pasangannya si Pikachu, walaupun itu beda jauh banget sih itu, berondong parah sih gitu guys ya. Jadi si Pikachu mah sudah dewasa ternyata jodohnya masih telur gitu loh guys, bener-bener jauh sekali umurnya ya. Cuman bisa aja sih ya kali ya kalau misalnya emang jodoh mah gak kemana. Oke ini masih kayak jinak-jinak gitu sih kayak gitu. Oke jadi mungkin kayak gitu guys ya untuk video kita kali ini, semoga teman-teman suka karena kita harus menangkap si zebra finch juga yang masih di sana. Masih agak-agak bingung juga dia ya, takutnya dia lama-lama tahu jalan buat keluar, jadi kita tutup aja videonya. Buat teman-teman nih, aku mau kan udah kabur deh guys. Buat teman-teman nih, aku mau tahu kira-kira burung yang mana yang teman-teman suka dan mungkin burung mana yang teman-teman pernah pelihara, bisa tulis di kolom komentar guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.